juga ketemu bupati dan wali kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. ini hati-hati ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu. Hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2 sekali lagi dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah. Oleh kesepakatan, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB, misalnya, ini misalnya. Sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati, loh. Konstitusi kita, hati-hati, loh menjamin itu ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati hati-hati lo kita semua harus tahu masalah ini konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah meskipun hanya satu dua tiga kota atau kabupaten tapi hati-hati mengenai ini karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah, sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita mendengar. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah se-Indonesia tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi